Assalamualaikum kepada semua ya, dan saya rasa amat bertuah kenapa bersempenalah 40 tahun Wan berada di bidang ini, kulineri ni, yang saya orang kata dah berkecimpung dalam bidang masak ni sejak umur 14 tahun sampailah hari ni ya. Saya rasa bertuah kerana dapat mengeluarkan buku ya, 400 muka surat resipi yang resipi terbaik yang dikompilasikan daripada 5 buku masak saya yang sudah-sudah ya, dijadikan satu volume yang tebal yang istimewa khas untuk anda untuk menyambut 40 tahun kegemilangan ya Wan dalam bidang kulineri. Dan mengimbas kembali ya menu-menu daripada buku-buku yang ada yang sudah ni, saya ingat selalu nak menyediakan satu buku masak tu makan masa yang agak lama ya, kadang-kadang kajian dan juga ya berbagai-bagai orang kata food tasting yang dilakukannya melalui perjalanan saya ya seluruh dunia. Dan buku ni kadang-kadang makan masa antara 3-4 yang hari setengah tu 7 tahun pun ada untuk mengeluarkan satu buku ya, bukan senang. Dan kadang-kadang ramai di kalangan anda juga yang tidak mempunyai buku itu semualah. Jadi saya berfikir mungkin kita ada satu atau dua simpli sedap, sedapnya, jual jam manisan ya, ataupun ya, selera ya, Chef Wan sebagainya. Dan saya fikir ya, kenapa tidak saya kali ini bukukan ya, pilih yang terbaik-terbaik yang sesuai especially ya, untuk rakyat Malaysia ni mencuba resipi-resipi itu. Dan saya komparasikan ya, menjadi satu buku yang tebal yang kali ini dibawa khas ya, untuk anda. Dan pengalaman Wan 40 tahun ni dalam bidang masak ni bukanlah satu orang kata pengalaman yang pendek ya, mandangkan saya bermula masak ni sejak kecil lagi ya, menolong ibu sejak umur orang kata ya 8-9 tahun Wan dah mula ya, membantu ibu buat bagai-bagai kuih ya, ya, juga nasi lemak ya, mi rebus, dan lalu ya, kita berjualan ya, bukan saja di kantin ya, di orang kata Air Force Camp di mana ayah saya dulu seorang tentera udara Malaysia ya, tapi juga kuih-kuih ni juga saya menjaja di serata beret-beret askar, dan tentu sekali memberi saya satu pengalaman yang sangat istimewa dan juga luas ya. Dan Wan juga ingat ya, dari kecil saya memang bercita-cita untuk menjadi seorang tukang masak, tapi nampaknya tak juga waktu itulah ya tercapai kerana saya juga ya berminat dalam bidang perakaunan di bank ya, dan bekerja di bank beberapa tahun, sama tak salah hampir 7 tahun sebelum saya ya berkecimpung semula mengambil kursus di Amerika di San Francisco, dan lantas bekerja di sana selama hampir 14 tahun baru balik ke Malaysia ya. So pengalaman saya dalam bidang masak boleh katakan agak luas, bukan sekadar berada sebagai bagi-bagi hotel, restoran, tapi juga ya kerjaya sebagai private chef ya, dan macam-macam lagi lah ya. Dan melalui pengalaman ini juga memberi saya ya pandangan yang luas ya mengenai pemakanan, especially during my world travel lah. So hari ini ya, saya mampu ya mengeluarkan buku-buku ni ya dengan resipi-resipi istimewa khas untuk anda. Dan Wan selalu percaya ya, food is about, nombor tiga kata, is about you know love ya, kasih sayang ya. Food is also about friendship. Bila kita duduk kadang-kadang ni, kita makan ni, Wan tak ada kawan pun, sekarang kawan saya ramai satu dunia. Ya, bila kita masak ni, orang kata, suka minat masak ni, pintu hati kita terbuka, pintu rumah terbuka, ya, maka orang pun menerima kita macam tu. Saya have friends from all over the world. Ya. So that's why Wan selalu fikir, ya, so much love ya dalam makanan tu. Ya, kerana Allah turunkan makanan tu untuk kita, untuk kita sama-sama duduklah bersukaria ya, sambil kita makan, kita berkawan, ya, bermesra, ya, merapatkan silaturahim antara keluarga, adik-beradik, anak-beranak, jiran tetangga. There's so much to food. Ya. Food is also, orang putih kata tadi kan, peace kan. Bila kita makan-makan ni kadang-kadang, kita baik ya, dengan jiran tetangga, kita lebih menghormati orang. Ha, tak jadilah kita ni nak bercerita, mengatur orang, nak bergaduh sebagainya. Ya. It's always peace, ketenangan. And most of all, saya cakap tadi, food is also respect to every humankind. Tak kira lah ya, orang bahasa apa. Selalu orang berkata, when I see you to your heart. Ya. Not for the color of the skin, because of your religion, your race apa kan, makanan tu dah selalu yang menyatukan seluruh umat manusia. And therefore ya, through makanan yang Wan sajikan keluar, and I've always take time ya, to test. As Wan cakap tadi lah ya, saya selalu buat dengan penuh jiwa, hati, perasaan, passion. And I think it's very important to have passion ya. Walau apa pun kita buat, kenapa setiap hari kita masak tu, kita nak buat yang terbaik ya, supaya hasil tu mendapat ya, orang kata banyak, orang kata dia punya sukses dan juga ini benefitnya ya, kepada mereka-mereka yang mencuba.